Kita awal informasi pada hari ini, pemirsa. Pemerintah Desa Menyarang, Kecamatan Sidareja, inisiasi bantu pupuk non-subsidi untuk 78 petani. Masing-masing petani mendapatkan 25 kg pupuk NPK+. Bantuan pupuk ini bertujuan untuk membantu para petani agar nantinya hasil panen lebih bagus dari sebelumnya, sehingga dapat lebih mensejahterakan masyarakat. Pejabat Bupati Cilacap Awaludin Muri secara simbolis menyerahkan bantuan pupuk NPK Plus untuk 78 petani penyarang. Masing-masing petani mendapatkan 25 kg. Penyerahan pupuk berlangsung di Balai Desa Penyarang dihadiri sejumlah kepala OPD, Forkopimcam, lurah, dan perangkatnya. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Cilacap juga meluncing program PTSL, tanda dimulainya pengukuran tanah warga oleh rekanan ATR BPN Cilacap. Setelah memberikan santunan terhadap anak yatim dan dilanjutkan door-to-door mengunjungi ke rumah-rumah warga para penyandang disabilitas untuk memberikan bantuan permakanan sehari dua kali. Pejabat Bupati Cilacap Awaludin Muri mengatakan bantuan pupuk non-subsidi ini diinisiasi oleh pemerintah desa Penyarang. Sebenarnya persediaan pupuk untuk petani mencukupi, namun hingga saat ini belum tersalurkan dengan baik. Bantuan pupuk ini sangat baik untuk meningkatkan produksi pangan sehingga diharapkan masyarakat akan lebih sejahtera. Terkait PTSL, saat ini sedang dilakukan pengukuran oleh rekanan kantor ATR BPN Cilacap. Nantinya hasil pengukuran akan diusulkan ke Kementerian Pertahanan dengan harapan nantinya masyarakat Penyarang bisa mendapatkan sertifikat. Ini diinisiasi oleh pemerintah desa, ya, pemerintah desa Penyarang, pemerintah desa. Dan kemudian juga hari ini kita mulai pengukuran PTSL, sertifikat tanah untuk Desa Penyarang termasuk juga Desa Sudagaran, ya, Sudagaran dua desa di Kecamatan Sidareja ini yang ini tentunya sangat bermanfaat. Kemudian yang lain juga kami hari ini akan membagi makanan di program disabilitas, ya, makan siang dan sehari makan dua kali makan, ya. Jadi terkait tadi pertanyaan pupuk, ya. Sebenarnya ketersediaan pupuk subsidi di dalam data yang ada di Dinas Pertanian sebenarnya sudah cukup. Ya. Nah, namun pada kenyataannya masih terjadi kekurangan. Oleh karena itu ini inisiatif yang baik pemerintah desa untuk mendukung itu sehingga kekurangan-kekurangan ini bisa terselesaikan. Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV melaporkan.